Danau yang berlokasi di perumahan Taman Sari Persada, Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor ini meluap ke jalan perumahan setinggi 30 hingga 40 cm. Akibatnya beberapa kendaraan, terutama roda 2, mati mendadak karena mesinnya terkena air. Danau sedalam 6 meter itu meluap saat Kota Bogor dan sekitarnya diguyur hujan deras sejak Sabtu sore hingga petang. Selain itu, tumpukan sampah rumah tangga juga menjadi salah satu pemicu meluapnya danau akibat aliran air yang tersumbat. Di hulu itu kan banyak bangunan yang apa ya, yang penyerapan airnya kurang. Jadi otomatis air banyak lari ke kali. Kemudian ditambah masyarakat yang belum sadar terhadap pembuangan sampah. Masih ada masyarakat yang buang sampah ke kali, otomatis sampah-sampah itu menyumbat saluran pintu air, sehingga air meluap di danau ini. Rencananya ke depan pihak kelurahan akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan pengerukan danau yang sudah mulai dangkal. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.